Hai guys dan selamat datang. Kali ini kami akan ulas sebuah drone daripada DJI iaitu Mavic 2 Zoom. DJI sudah menjadi sebuah jenama yang dikenali dengan penawaran drone. Ini kerana drone yang ditawarkan oleh mereka amat bagus untuk pengguna yang tidak pernah terbangkan drone sekalipun. Bukan bermakna jenama DJI sahaja yang bagus. Malah ada yang lebih unik seperti Parrot, Sima, Blake dan banyak lagi. Drone buat masa ini sudah semakin canggih, pelbagai teknologi yang diletakkan di dalam bentuk yang sangat kompak. Sebelum itu, kita bercakap tentang luaran DJI Mavic 2 Zoom ini dahulu. Ia diangkat oleh 4 enjin bermotor untuk menggerakkan kipas, yang mana kipas ini boleh dicabut apabila mengembara dan dipasang mengikut tanda berbentuk bulat untuk disambungkan bersama. Jika anda perhatikan, di sekelilingnya terdapat 9 kamera yang mana 8 kamera ini digunakan untuk mengesan halangan, manakala dua lagi sensor inframerah juga berkemampuan mengesan halangan dalam jarak 7 meter. Contohnya di sini saya cuba untuk mendarat di permukaan yang basah. Satu lampu di bawah ini akan dibuka secara automatik bagi membantu anda melihat, dan sensor di bawah ini juga akan mengesan permukaan jika ianya tidak selamat. Satu notifikasi amaran akan muncul. Andainya yakin tempat itu selamat, tekan force landing untuk mendaratkannya. Seterusnya adalah mudah alih. DJI Mavic 2 Zoom ini sememangnya kecil untuk dimuatkan di mana-mana tempat. Tetapi tidak bermaksud ianya boleh dimasukkan di dalam poket seluar. Panjang apabila sudah dilipat adalah 214mm dan ketebalan 91mm. Namun sesuai jika dimasukkan di dalam beg galas biasa mahupun beg tangan perempuan sekalipun. Sekarang kita akan lihat kebolehan drone ini sendiri. Pertama sekali kita kenali kamera yang ditawarkan di sini. Sensor yang berkemampuan menangkap 12MP image f2.8, ISO sehingga 3200, optical zoom dan 3 axis gimbal yang akan stabilkan kamera apabila berada di udara. Antara fungsi yang ditawarkan di sini adalah dari segi keselamatan. Ia mempunyai sistem omnidirectional obstacle sensing yang akan mengesan halangan apabila ia sedang terbang. Tetapi ada sedikit info yang anda perlu tahu. Sensor kiri dan kanan hanya aktif semasa mode active track dan tripod mode. Selain daripada itu, anda harus hati-hati. Ini mungkin untuk menjimatkan bateri. Aktifkan mode APS yang mana akan membantu drone ini mengelak halangan di depan sama ada ke kiri, kanan dan atas. Pada kelajuan yang tertentu, ia akan membuat kiraan dan mengelak lebih awal jika terdapat hangan yang dikesan oleh sensor. Drone ini mampu melakukan rakaman yang selalunya sukar dilakukan dengan hanya menggunakan alat kawalan joystick kerana ianya amat sukar untuk saya sendiri. Antara rakaman yang boleh dilakukan oleh drone ini sendiri adalah hyperlapse. Fungsi ini baru sahaja diperkenalkan pada drone ini. Antaranya adalah free, circle, cost lock dan waypoint pula lebih kurang sama, cuma disetkan secara automatik. Intelligent Flight Mode juga diletakkan pada Mavic 2 Zoom. Quick Shot ini antara yang paling menyenangkan pengguna yang inginkan video yang cantik tanpa ada sebarang getaran yang merosakkan video. Antara yang menarik perhatian apabila pada mode active track, DJI meletakkan trajectory prediction. Jika terdapat halangan sementara bergerak dan sebagainya, fungsi ini sememangnya membantu untuk tidak membatalkan active track semasa rakaman dilakukan. Seterusnya harus dilakukan semula atau terpaksa beralih ke tempat rakaman. Namun fungsi ini pada penggunaan saya masih belum sempurna dan mungkin akan diperbaiki pada masa akan datang. Keunikan yang ada pada DJI Mavic 2 Zoom ini adalah optical zoom terbina pada kamera sistemnya. Sekiranya anda ingin melakukan zoom, juga berguna jika ingin digunakan sebagai alat untuk meninjau contohnya. Hasil gambar pula terdapat pilihan untuk menangkap gambar, contohnya single shot macam biasa, HDR, Hyperlight, Multishot, AEB, Panoramic Sphere, 180 degree dan Vertical Mode. Dengan teknologi yang ditambah baik ini juga, anda akan dapat stream 1080p video, jadi anda dapat lihat pemandangan sebenar dengan lebih terperinci ketika melakukan rakaman sehingga 8km. Tetapi DJI menyarankan anda untuk sentiasa terbang dalam jarak yang boleh anda lihat supaya tidak berlaku kesukaran jika berlaku sesuatu.
Kami tidak dapat menguji fungsi ini kerana bimbang apa-apa akan berlaku pada drone ulasan ini. Walau bagaimanapun, sepanjang ujian dilakukan, kami tidak mempunyai sekatan jarak penerbangan ataupun terputus sambungan. DJI menjangkakan waktu penerbangan adalah 31 minit. Bateri yang berkapasiti 3,850 mAh mengikut penggunaan saya sendiri daripada 96% ke 20% mengambil masa 20 minit. Ketika 20% terakhir, anda tidak disarankan untuk terbang jauh kerana mungkin tidak akan sempat ke tempat asal. Saya sempat menguji terbangkan drone ketika bateri rendah dan ianya akan secara automatik pulang ke tempat asal tanpa mendarat. Apabila sampai 8%, drone akan mendarat secara sendiri. Masa pengecasan pula adalah 1 jam 20 minit. Alat kawalannya di sini dalam masa 20 minit flight time memakan sehingga 67%. Secara anggarannya, 2 kali waktu penerbangan penuh anda perlu mengecas alat kawalan ini. Disebabkan drone ini mampu mencapai kelajuan 72 km/jam, menjejak kereta sememangnya boleh tetapi akan memakan bateri dengan lebih drastik. Tetapi bagi saya, ianya sesuai untuk melakukan rakaman bersukan seperti berlari dan sebagainya. Kelebihan yang ada pada Mavic 2 Zoom ini adalah kebolehan merakam di CineLight Picture Profile atau lebih dikenali dengan Flight Picture Profile untuk dapatkan lebih dynamic range dan lebih ruang color grading dalam pose. Namun fungsi ini ada kelemahannya di mana ia tidak menggunakan Flight Profile apabila melakukan quick shot ini. Perkara yang anda perlu tahu jika serius dengan picture profile yang ditawarkan. Sepanjang penggunaan DJI Mavic 2 Zoom ini, saya merasakan yang kita sudah pun berada di tempat yang sangat selesa untuk menerbangkan drone tanpa perlu risau terlanggar pokok dan sebagainya. Kualiti gambar pula melihat hasil yang diberikan cukup baik sekali dengan sensor 12MP. Tambah pula jika menggunakan mode HDR, namun kelemahannya adalah menangkap gambar atau video di waktu malam agak sedikit kurang memuaskan. Anda disarankan untuk aktifkan mode Hyperlight untuk terangkan imej anda. DJI Mavic 2 Zoom ini dijual pada harga RM5,699 bersama dengan alat kawalan. Jadi apa kata anda tentang penawaran oleh DJI kali ini? Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.